Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kaifa Syarif. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian cara menyembunyikan atau menyenyapkan cerita teman kalian biar tidak muncul di Facebook kalian lagi ya. Langsung aja sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Jadi untuk caranya itu sangat gampang sekali teman-teman. Nah contoh ini ya teman-teman, kita klik ceritanya, setelah itu kita pilih senyapkan. Senyap. Oke, jadi nanti ceritanya tidak akan muncul lagi di benda kalian. Nah seperti itu teman-teman ya. Kita contohin lagi ya, satu lagi. Nah terus ke ini ya, garis tiga ini, terus ke pengaturan, pengaturan cerita. Nah kalau udah kita pilih yang cerita yang Anda senyapkan tadi, aku dua ya. Nah ini untuk dua orang ini tidak akan aku lihat ceritanya, jadi akan tersembunyi gitu ceritanya, tidak terlihat di akun Facebook saya atau di beranda saya. Kalau kita mau mengembalikannya tinggal kita klik aja yang nyalakan, nyalakan udah. Nah kalau udah, nah di sini kosong lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu tutorialnya, sangat mudah sekali. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. See you on my next video. Dadah.